teman-teman, kembali lagi di channel aku Ulfa Haran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Di video kali ini, aku mau ajakin teman-teman semua keliling Thailand. Buat teman-teman yang pengen liburan ke luar negeri tanpa ribet, tanpa visa, cuman modal paspor aja, Thailand adalah solusinya. Berikut adalah destinasi wajib yang kamu kunjungi kalau ke Thailand. Tonton videonya sampai selesai ya, dan semoga kalian suka dengan videonya. Pertama ada Wat Arun. Wat Arun adalah candi Buddha yang terletak di Bangkok, Thailand, tepatnya di Sungai Chao Phraya. Wat Arun merupakan salah satu kuil di Bangkok yang sudah berdiri sejak ratusan tahun silam dan dikenal sebagai kuil dengan menyuguhkan keindahan yang memukau pengunjung. Selanjutnya, Sanctuary of Truth. Itu adalah sebuah museum di Pattaya, Thailand, di mana seluruh bangunannya terbuat dari kayu yang dipahat secara manual menggunakan tangan. Selanjutnya, hidden gem yang wajib dicoba yaitu Mahanakhon Skywalk. Terletak di gedung pencakar langit tertinggi di Thailand, gedung King Power Mahanakhon. Atraksi ini menyajikan pemandangan spektakuler 360 derajat kota Bangkok dari ketinggian lebih dari 300 meter. Jadi kalau kalian mau ke Bangkok, jangan skip wisata yang satu ini ya teman-teman, karena di sini kita bisa melihat pemandangan kota Thailand. Pokoknya bagus banget deh. Buat Korean drama lovers, pasti nggak asing lagi nih dengan tempat yang satu ini. Yaps, ini adalah salah satu lokasi syuting drama King the Land. Icon Siam merupakan mall terbesar di Thailand. Icon Siam memecahkan rekor pertunjukan air mancur terbesar di Asia Tenggara dengan nama Iconic Multimedia Water Features. Iconic Multimedia Water Features menampilkan pertunjukan air yang bergerak diiringi musik dan permainan cahaya. Instrumen tradisional Thailand dipilih untuk mengiringi gerakan air mancur, sehingga tampak seperti sebuah tarian. Jadwal pertunjukan air mancur ini setiap hari ya teman-teman, di jam 18.30, jam 8 malam, dan jam 9 malam waktu Thailand.
Setelah melihat pertunjukan air mancur, kita makan malam di kapal pesiar di Sungai Chao Phraya di Icon Siam juga ya teman-teman. Kalian bisa menikmati hidangan lezat sambil menikmati destinasi wisata yang ada di sepanjang Sungai Chao Phraya, seperti Temple of Dawn, The Grand Place, Wat Arun, dan tentunya pemandangan indah malam hari di kota Bangkok. Belanja di pasar atau supermarket sudah biasa. Kalau belanja di pasar dengan kereta api yang melintas merupakan sensasi yang berbeda. Pasar Meklong ini berlokasi di Provinsi Samut, Songkram, berjarak sekitar 80 km dari Bangkok. Pasar ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore waktu Thailand. Kalau sinyal kereta berbunyi, para penjual akan segera menutup payung jualan mereka. Setelah kereta lewat, barulah payung atau pelindung akan dibuka kembali. Nah, ini para penjual mau nutup payung mereka ya teman-teman, karena sebentar lagi kereta bakal lewat. Nah, ini payung atau pelindungnya udah dibuka semua. Teman-teman jangan lupa kesini ya, karena ini unik banget gak sih ada pasar di rel kereta. Nah, itu keretanya udah muncul teman-teman. Keretanya udah lewat, pasar pun kembali seperti semula. Nikmati pesona Siam dalam nuansa yang berbeda saat kamu mengeksplor kubah es pertama di Pattaya di suhu minus 10 derajat Celcius. Frost Magical of Siam buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Frost Magical Ice of Siam terletak di Jalan Pattaya Nakhlua, sekitar 4 km dari pusat kota Pattaya. Jadi gimana, udah gak bingung lagi kan kalau ke Thailand kemana aja? Kalian bisa list destinasi wisata yang udah aku jelasin tadi ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu ya video dari aku. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan video dari aku. And see you in the next video. Bye-bye.